Nama saya Yeski Lobi Yunida. Saya alumni SMA Yosudarso Cilacap 39. Halo, perkenalkan saya Stefani Heraldi, alumni SMA Yosudarso Cilacap tahun 2018. Halo teman-teman semuanya, nama saya Tony Setiawan. Saya merupakan alumni SMA Yosudarso Cilacap tahun 2018. Hai semuanya, kenalin nama aku Yunika Febriani Haryanto dan aku alumni SMA Yosudarso tahun 2018. Halo teman-teman semua, di sini Rufus. Aku adalah alumni Yosudarso lulusan tahun 2018. Halo semuanya, nama saya Gabriela Natasha Yudhadini. Saya alumni SMA Yosudarso Cilacap lulusan tahun 2018. Sewaktu saya masih sekolah di SMA Yos, saya termasuk ke dalam salah satu siswa yang beruntung karena bisa dapat kesempatan buat mewakili SMA Yosudarso Cilacap dalam program pertukaran pelajar ke Australia. Di sana, saya dapat banyak banget pengalaman yang gak mungkin dilupain dan gak akan didapetin di tempat lain juga. Dapat banyak temen baru yang sampai hari ini pun kita masih tetap cecetan dan bisa nambah wawasan tentang culture dan kebudayaan negara mereka dan juga bisa melatih keberanian diri aku buat bicara dalam bahasa Inggris yang tentunya berguna banget dalam dunia perkuliahan saya sekarang ini. Selama di SMA, saya mengikuti OSIS selama 2 periode. Berkat mengikuti organisasi, saya memiliki relasi yang baik dengan sesama pengurus dan siswa-siswi lainnya, serta saya memiliki pengalaman berorganisasi. Selain itu, rasa kekeluargaan di SMA Yosudarso Cilacap sangat erat, terbukti dari hubungan antara siswa dengan guru dan karyawan yang sangat erat dan saling mengenal satu sama lain. Hal yang paling menarik yang saya dapat ketika saya bersekolah di SMA Yosudarso Cilacap adalah saya memiliki banyak teman dari berbagai macam suku, budaya, dan juga agama. Karena di SMA Yosudarso ini saya mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga guru-guru yang sangat baik dan sangat toleransi kepada semua siswanya tanpa membeda-bedakan. Kemudian hal lainnya yang saya dapat adalah saya dapat mengembangkan bakat saya, terutama dalam ekstrakurikuler keroncong dan juga gamelan. Karena di sekolah ini terdapat banyak sekali ekstrakurikuler yang dapat Anda pilih. Namun di sini karena saya suka dengan budaya, saya memilih 2 ekstrakurikuler tersebut. Dan puji Tuhan pada tahun 2017 saya berhasil ikut dalam suatu kegiatan pertukaran budaya di Malaysia dan juga di Singapura dengan menyanyikan lagu keroncong Pengawan Solo, yang mana saya pelajari ketika saya bersekolah di sekolah ini. Dan pernah ditunjuk untuk mengikuti pertukaran siswa ke Australia. Bisa belajar mengembangkan diri saya secara mandiri, karena di SMA Yosudarso kami tersalurkan dengan baik. Apa yang menjadi kelebihan kami, potensi dalam diri kami, itu sangat-sangat dihargai dan dikembangkan, disalurkan dengan baik melalui wadah-wadah yang telah ada, dipersiapkan dengan matang oleh Yosda. Sesuatu hal yang aku dapetin di Yosudarso selain ilmu, yaitu prestasi dan juga toleransi. Aku sendiri di Yos itu udah kayak Indonesia mini gitu, karena Yos itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Dan kita tuh benar-benar diajarin gimana sih caranya biar kita bertoleransi. Hal itu tuh bisa terbukti dari misalnya di Yos aja nih udah ada kapel, tapi juga ada musola. Selain itu, siswi yang beragama Islam juga boleh menggunakan hijab sebagai seragam sekolah di SMA Yosudarso Cilacap. Yosudarso memiliki toleransi yang tinggi, terbukti dengan walaupun sekolah ini adalah sekolah Katolik, namun sifatnya umum, siapapun, agama apapun, ras apapun boleh masuk ke SMA Yosudarso. Selain toleransi, juga ada prestasi. Prestasi ini dibuktikan dengan dukungan penuh SMA Yosudarso terhadap siswa-siswanya agar bisa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan dukungan yang diberikan SMA Yosudarso terhadap siswa tersebut bersifat penuh. Menurut aku, Dios ini tuh bukan cuma melatih kita dari bidang akademiknya aja, tapi juga dari non-akademik. Hal ini bisa terbukti dari banyaknya ekstrakurikuler yang ada di Dios.
Contohnya tuh ada basket, ada seni tari, ada membuat majalah Yustu juga, dan masih banyak lagi. Selain itu, di Yustu juga banyak banget organisasi yang teman-teman bisa ikutin. Nah, waktu itu aku ikut OSIS MPK. Di Yosda pun ada nilai-nilai lain yang disampaikan di luar kelas. Guru-guru sangat pembaur, banyak pelajaran yang baik yang saya terima dari Yosda. Jadi SMA Yosudarso mendukung secara maksimal agar siswa-siswa berprestasi. Saya pun dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi anti korupsi di kampus. Sekarang saya berkuliah di Unpar Bandung dan dalam perkuliahan saya kemarin dipercaya untuk mewakili Unpar dalam National Business Case Competition di Palembang. Dan juga saya dipercaya untuk menjadi Unpar Ambassador 2020. Nah, aku juga mau berbagi nih pengalaman aku yang saat ini sedang berkuliah dan aku tergabung di radio komunitas yang ada di universitasku. Radio komunitas tersebut bernama Atmajaya Radio. Puji Tuhannya, pada periode ini aku dipercaya sebagai direktur utama di Atmajaya Radio. Di situ Yosda punya andil di dalam diri saya. Saya bisa belajar bersosialisasi. Saya bisa belajar untuk berbicara di depan orang banyak. Saya belajar mempunyai visi, membangun visi saya seperti apa, seperti itu. Pengalaman yang aku dapat maupun yang saat ini sedang aku jalani tentunya tidak terlepas dari peran Yosudarso di dalam hidupku. Karena Yosudarso telah mengajari aku untuk berani berpendapat dan juga melatih aku bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang baik. Berkat pengalaman dan pembelajaran selama di SMA Yosudarso Cilacap, saya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke perguruan tinggi dengan beasiswa 100%. Dan saya juga mengikuti beberapa kepanitiaan di perguruan tinggi. Berkat prestasi-prestasi yang sudah saya peroleh dari ketika saya bersekolah di sekolah ini, saya semakin terpacu untuk lebih menambah prestasi saya lagi ketika saya berkuliah. Dan pada akhirnya outputnya sangat baik untuk diri saya. Di sini saya cuma mau bilang makasih banyak buat guru-guru SMA Yosudarso Cilacap buat semua bimbingan dan pelajarannya selama ini. Saya bisa seperti ini, Yosda punya andil banyak dalam perkembangan diri saya. Saya tidak menyesal untuk memilih sekolah di SMA Yosudarso Cilacap. Saya juga nggak nyesel. Memang Yosda sudah menjadi pilihan saya yang utama. Aku gak pernah nyesel sekolah di SMA Yosudarso Cilacap. Pokoknya jaminan deh gak nyesel buat teman-teman semua untuk sekolah di Yos. Adik-adik yang sedang mencari sekolah, SMA Yosudarso ini adalah salah satu sekolah yang paling cocok untuk Anda dapat belajar, mengembangkan skill Anda. Karena sekolah ini telah dibekali dengan guru-guru yang sudah profesional dan juga fasilitas yang sudah cukup lengkap. Dan juga biaya sekolah yang tidak mahal. Untuk lebih jelasnya silakan adik-adik cari tahu di informasi pendaftaran. Jangan lupa untuk ajakin saudara kalian, adik-adik kalian, teman-teman kalian, mungkin adik-adiknya pacar kalian atau adiknya mantan kalian untuk masuk ke SMA Yosudarso Cilacap. Nggak bakal nyesel. Keren banget pokoknya. Pastinya bermanfaat banget. Tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Jangan ragu untuk daftar di SMA Yosudarso Cilacap ya. Sampai jumpa di SMA Yosudarso Cilacap.